Semarakan bulan Ramadan 1445 Hijriah, DKM Masjid Agung Cianjur selenggarakan berbagai agenda kegiatan keagamaan yang melibatkan unsur pelajar hingga masyarakat umum lainnya. Kita simak liputan kekhidmatan Ramadan di Masjid Agung Cianjur. Selama bulan Ramadan 1445 Hijriah, rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya dalam upaya memakmurkan masjid, DKM Masjid Agung Cianjur kini disibukkan dengan berbagai agenda keagamaan, diantaranya pesantren kilat atau sanlat yang digawangi Hamima, Himpunan Angkatan Muda Islam Masjid Agung, yang dibuka langsung Bupati Cianjur dan dihadiri unsur Forkopimda, MUI dan jajaran pengurus DKM Masjid Agung Cianjur. MUI menilai kegiatan sanlat yang dikomandani Hamima dan mendapatkan dukungan penuh Pemkab Cianjur ini adalah sebuah gerakan positif dalam meningkatkan ketakwaan khususnya peserta didik, serta dapat mengantisipasi pergaulan negatif yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Halnya untuk meningkatkan kompetensi imam dan khatib, pihak panitia DKM Masjid Agung untuk yang kesekian kalinya menyelenggarakan pelatihan imam dan khatib untuk umum. Alhamdulillah, untuk rangkaian kegiatan DKM Masjid Agung Cianjur yang biasa dilaksanakan setiap tahun, di antaranya yang pertama kita sudah melaksanakan tarawih per malam, dalam satu malam itu satu juz, sehingga kita dalam 30 hari ini tamat sampai 30 juz. Yang kedua juga ada program kuliah subuh yang mana para mubalig dan juga da'i dari Kabupaten Cianjur secara bergilir. Dan yang ketiga ada juga iftar jama'i ataupun bukber. Di sini setiap hari kita menyediakan 500 sampai dengan 600 box yang mana dikhususkan untuk para jamaah yang mengikuti pengajian Qobla Iftar. Dan terakhir juga kita mengadakan sanlat sakura, yaitu sanlat Qurani Ramadan yang memang langsung diberikan tanggung jawabnya ke Himpunan Angkatan Muda Masjid Agung Cianjur adalah Hamima. Kurang lebih saat ini santri di sanlat itu 4.000 lebih. Rangkaian setiap hari di bulan Ramadan ini diikuti dengan ceramah Qobla Iftar hingga tibanya waktu berbuka puasa. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.